Mereka gelarku mata elok dikiri, si bermata satu dikenali Samiriku. Pembawa bala bagi mereka umat Islam, ku pencetus dosa, si pembawa ke neraka. Namaku pun pilih sejak dari zaman Nabi, diingatkan supaya jangan bertemu nanti. Bila ku keluar kesesatan kan ku sebari, ku petanda kiamat di akhir zaman nanti. Sejak ada digital tiada fitnah terbesar, fitnah aku paling besar tersebar akhir zaman. Fizikal lagu hodoh tapi ramai berikut, golongan hawa ramai sujud dan berpaut. Mereka beriman Allah beri keistimewaan, dapat lihat di dahiku satu tulisan. Aku muncul satu tahun dua bulan dua minggu, doa laku tak muncul di hayat kamu. Kerana Nabi berpesan tika di hayatnya, yang mana bertemu ku surah Al-Kahfi dibaca, 10 ayat pertama atas 10 yang terakhir, minta pertolongan dijauh dari sihir. Ku pernah berjumpa dengan 30 manusia di bawah Al-Jasasa binatang yang berbicara. Mereka Nasrani dari tanah besar Arab. 4 soalan ku tanya dan mereka menjawab. Ku tanya tentang tafsir Tobariyah dan ladang besar mata air surat dan Nabi umat akhir zaman. Kisah ini diceritakan oleh Thabit bin Aus, berlaku zaman Nabi Muhammad dah diutus. Aku bukan raksasa seperti kartun khayalan, aku juga manusia keturunan anak Adam. Aku lelaki cuma mata rasa ikan, ku punya kuasa sihir dianugerah oleh Tuhan. Aku dapat bangkitkan mereka yang telah mati, menurunkan hujan, menghijaukan bumi. Oleh sebab itu semua manusia sujud di kaki, walhal itu cuma sihir aku manipulasi. Kepada manusia yang dengar kehadiranku, ikatlah semua kaum hawa dalam keluargamu. Kebanyakan yang sujud akui aku Tuhan, sekali kau sujud selamanya di jahanam. Hanya Mekah dan Madinah ku tak dapat masuki, bila ku mendekati ku akan dipanahi. Semua umat Islam dan Mahdi di sana bersembunyi di dalam Istana Putih atau Masjid Nabawi. Ada satu remaja berani tampil berdepan, ku belah badannya dan dia kembali ku hidupkan. Setelah itu semua sihirku akan hilang, 4 keistimewaan ku ditarik Tuhan. Setelah lama ku kepung Masjid An-Nabawi, waktu subuh Masjid Putih dapat ku masuki. Terkejut dengan kehadiran Isa anak Maryam, bertentang mata dia berada di depan. Dengan ketakutan cuba lari dari kematian, kerana aku tahu Isa pembunuh takdir Tuhan. Hingga di kota Babel riwayatku diakhirkan dengan tombak, aku mati tangan Isa alaihissalam. Thank you.